Kita dekat dalam gereja ayam. Ha, tu dia. Tu dia sebenarnya. Ha? Hi, welcome to FP Yasmin IDTV. Here we share house tour, interior tips and guidelines, before and after, site progress, inspirational visits and trips, and everything you need to know about ID. This is Effie Yasmin House Tour. Okay, dari Willy Homestay dekat saja ya, nak ke next destination. Hi, morning. So hari ni pagi kita ada dekat Putuk Setumbu. Okay, kita tengah dalam perjalanan nak pergi. Biasa orang datang tengok sunrise ya. Tapi kita tak apalah. Sedikit ke capetan semalam. Okay, kita datang lewat sikit. Tapi still kita naik. Okay, kita sekarang ada dekat atas Untuk Setumbu. Sekejap so. Itu namanya Gereja Ayam. Kita tengok apa yang bawah tu. Bidi, buat. Nampak tu? Dua merpati, dua sejoli. Oleh sebab kita datang lambat bukan waktu sunrise, tempat ni kita yang punya. Tak ada orang lain. Okey. Okey kak, nak ambil gambar ke? Okey. Tengah tunggu ni. Sebentar ya, bentar ya. Tengok kamera, rentangin tangan. Jangan, tengok kamera tak berani. Rentangin tangan. Sip. Okay, settle dekat Puntuk Setumbu. Kita pergi ke tempat lain pula ya. Yang ni kena naik jeep. Tapi dekat-dekat dengan situ juga. Tak sampai 10 minit pun perjalanannya. Untuk Warcito sendiri ini yang menggunakan baju warna biru, dan oleh Warcito, Bapak Daniel ini diajak jalan-jalan ke atas bukit sini. Kebetulan pemandangannya itu pernah dimimpikan oleh Bapak Daniel atau istilah. Okay, sekarang kita ada dekat dalam gereja ayam, tapi sebenar kisah dia, dia bukanlah ayam. Orang panggil gereja ayam kan. Sebenarnya dia burung merpati yang memakai crown. Okay. Dekat dalam ni dia ada tunjuklah wisata-wisata dekat dalam ni. Lelah. Actually, cerita ni lah yang buatkan tempat ni glamour. Kalau tak dulu, tak ada pun pelancong nak datang. Sekarang, semua nak datang sini. Ratu
sang purnama berlalu. Sendirian aku tanpa cinta. Tak pernah ada cinta yang lain. Hatiku terbuka. Okey, sekarang kita dah sampai Candi Borobudur. Tapi ini lihat di luar, hujan sangatlah lebatnya. Semua sedang menunggu. Seorang kat belakang. Okay, kita tengah tunggu. Hujannya kurang sikit, baru kita start jalan, okay? Sebab semua tengah santai-santai menunggu hujan berhenti, nampak? A few moments later. Kita dah sampai dekat pekarangan Candi Borobudur. Pemandangan dia sekarang ya. Kita masuk aja. Okey, ya ya ya. Mari kami. Tak boleh naik kita kali ni. Okey, belakang. Belakang-belakang kita cepat. Kita nampak jalan tu. Cepat. Satu. Eh, mana Aunty Farah? Cepat. Kita pun jalan daki lagi. Daki tak mendaki lah. Sikit-sikit mendaki kan. So, kita sudah sampai ke Candi Borobudur. Sekarang rules baru, dia tak bagi naik. Dulu kita naik sampai atas. Ya kan, tang kedua. Tapi lama lagi. Tak boleh. Sampai sini saja. Saya pun wonders. Foto-fotoan dulu. Kita sudah siap lawatannya. Semua sudah kecapekan. That is Candi Borobudur guys. See you next time. Okey, ayuh teruskan perjalanan kita. Okey, terima kasih. Sekarang kita nak rasa alpukat ya. Alpukat. Alpukat dekat sini memang sedap. Eh, pada dekat sini tak kita ke? Alpukat dekat sini sedap. Rasa dia macam apa mango dia? Oh, ini apa? Tak ada apa? Biasa. Tapi tak ada banyak masuk. Oh, tak ada kira. Mango lah rasa tu. Ya, yeah, okay. Cuba kakak. Okay, nantilah kakak review dulu. Okay, macam mana rasa dia? Yeah, sedap kan? Yelah. Wow, tu Aunty Farah mojito. Mojito dia minum kat sini.
Dia dah jatuh. Betul Laila. Okey, adik review tengok. Tak nak. Okay, so kita sampai dekat next homestay, Sunset Homestay nama dia. Okay, kita cari mana Farah. Yuh, tak nampak. Kita sampai kat sini, dia ada 4 bilik. Ini satu bilik with bathroom. Ini bilik apa? Perang sini. Kita kena kat atas, kita sharing bathroom. Hanya orang lah. Jangan lupa like, subscribe dan share. Panjang lagi perjalanan kita di Indonesia.